Ketika tiba waktunya Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan, kemah suci itu menggantikan kemah pertemuan yang dibuat oleh Musa. Nabi kemudian Tuhan menentukan tanggalnya kapan perlengkapan harus disucikan dan dikuduskan terlebih dahulu sebelum didirikan, dan juga dengan para imam mereka harus dikuduskan, dibersihkan dulu, lalu kemudian jubah mereka disucikan, dikuduskan, dan mereka harus diurapi. Nah, pengurapan ini akan memampukan para imam Harun dan anak-anaknya untuk mengerjakan tugas pekerjaan tanggung jawab di bait Allah sebagai imam. Oleh karena itu kita dalam kehidupan ini juga membutuhkan pengurapan daripada Tuhan. Minta pengurapan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil karena Tuhan. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati.